Okay, hai. Assalamualaikum. Good night, good night. Good evening lah. Good night macam nak tidur. Good evening, mamis. Selamat malam. Okay, we are both live on IG and also we are live in Facebook tonight. Okay, selamat malam. Okay, hello, hello. Siapa yang dah join? Hello, Faiz Omar, Sabria, Ria, Ria, Mia. Okay, thank you for joining. Okay, di Facebook juga. Thank you malam ni kalau anda tengok. Caption kami di Facebook, kita ceritakan tentang hello, hello Nurhanim. Thank you for joining. Malam ni kita nak cerita, topik kita malam ni, kita nak cerita pasal minyak angin. Minyak angin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. I hope you guys are doing okay. Tak, harap-harap tak terlalu lambat untuk kami. Wish sekali lagi selamat hari raya kepada semua. Okay, sekejap tengok di Facebook. Okay, are you guys getting my comments? Dapat tak komen? Okay. Okay, hi. Okay, so selamat hari raya sekali lagi. Harap-harap tak terlampau lambat untuk kami ucapkan selamat hari raya kepada semua. Okay, so kebanyakannya ramai-ramai yang beraya sekarang ni, sama hari juga ramai beraya sekarang ni. Of course kita beraya di rumah sahaja, kita memang tak boleh nak ke mana-mana kecuali tempat-tempat terdekat kan. So memang something yang sangat-sangat lain tahun ni kan, betul tak? Agreed, betul tak? Betul tak Nurhanim? Tahun ni adalah tahun yang sangat-sangat unik untuk kita beraya. Harap dengar clear tak? Syakin dengar tak? Okay, dengar Dengar clear Okay, hi di Facebook juga. Okay, thank you for joining. Malam ni kita memang nak berceritakan tentang hai Arif Fiza, Sabria. Kita nak bincangkan tentang minyak angin. Okay, selalunya kan mami selalu confuse. Minyak angin lah, minyak urut lah, minyak telun, virgin coconut oil, minyak baby. Okay, apakah semua minyak-minyak ni? So kadang-kadang selalunya ibu-ibu yang confuse ni, dia especially ibu-ibu yang baru bakal menjadi ibu buat pertama kali. Betul tu, tapi itu yang jadi ingatan di masa akan datang. Ya betul, PKP ni adalah sesuatu yang akan sentiasa. Okay, sorry tadi disconnected dekat Facebook sekejap. Okay, so harap-harap kita jadikan dia sebagai satu memory yang kita akan carry sampai bila-bila. Okay, alright. So tadi kita cerita pasal minyak-minyak yang kita ada. Okay, minyak-minyak, banyak sangat minyak yang ada sebenarnya. Kita pun confused oils yang ada, especially for new moms. Okay, what kind of oils to actually use on baby, especially for mommy. Okay, so kita nak ceritakan hari ni lebih kepada hi Ari Rashid, thank you for joining. Kita nak lebih cerita mengenai minyak baby. Apa tu minyak-minyak, apa benda minyak telun? So ibu-ibu selalu confused, especially bila kita run dekat expo. Kami selalu run expo, sekarang PKP tak ada expo lah kan. So masa dekat expo-expo selalunya lah, expo-expo mami, mami-mami yang datang adalah mami-mami yang expecting. Selalunya pregnant mamis yang akan datang. So dia akan tanya, saya confused lah, apa benda yang saya nak beli? Minyak jenis apa saya nak beli? Ada baby oil, ada massage oil, ada tummy punya oil. Okay, ada virgin coconut oil, ada so many kinds of oil. So yang mana saya nak pakai, yang mana bagus, yang mana tak boleh dipakai, yang patutnya dielakkan, adakah semua perlu? Itu selalunya lah persoalan-persoalan yang ada oleh ibu-ibu atau bakal ibu. So now we're sharing tonight, since kita santai-santai, kita relax. Okay, do share with your family and friends. Okay, forward dekat Facebook dan juga dekat IG. Okay, forward kepada kawan anda ataupun tag your friends in the comment here. Okay, so that they can actually get to understand minyak-minyak, jenis minyak-minyak yang ada. Okay, sebenarnya semua minyak ni, semua as long as it's safe. Okay, semua kalau minyak ni selamat, boleh digunakan untuk baby mengikut masa dan keadaan yang sesuai. Selalunya minyak yang ada adalah contohnya
Minyak untuk kembung perut bila baby sakit perut, right? Kita ada minyak tu. Kita ada juga minyak untuk overall badan baby. Kita ada juga minyak rambut. Kita ada juga apa lagi minyak yang ada? Minyak telon ada juga, okay? So kebanyakannya minyak-minyak ni semua kita boleh combinekan kegunaan dia. Kita boleh pakai pada bila-bila masa yang kita perlu. So satu minyak yang selalunya orang pakai adalah baby oil, which is an overall oil, okay? Baby oil ni sebenarnya kegunaan dia adalah untuk macam baby baru lepas mandi ni, especially for new moms ya, we're sharing. Kalau ibu-ibu ni dah ada anak kedua ketiga, tidak mengapa, kita juga akan belajar sekali lagi, okay? Saya pun masih belajar juga, walaupun saya dah ada 3 kids now, so I keep on learning. Okay, hello, hello Naina, hello Siti Nusriah. Thank you for joining. So dekat Facebook pun do share, tag your friends here so that kita boleh sama-sama kongsikan apa benda minyak yang ada untuk baby. Okay, so we have actually launched a new oil, baby oil daripada Gugu. Okay, tapi selalunya yang ibu-ibu selalu confused, apa benda baby oil ni? Okay, tada! Okay, baby oil adalah minyak yang digunakan daripada top to toe. Tak kisah mana-mana baby oil pun, sama je. Okay, kalau baby oil tu cakap top to toe, okay, itu maksudnya dia adalah minyak yang digunakan untuk rambut, untuk badan, untuk perut, untuk semua area-area. Especially sangat-sangat-sangat penting adalah untuk urutan baby. So minyak ni main function dia selain daripada untuk kulit baby lah, untuk rambut baby kan. Saya nak belajar sekali lagi sekarang 8 bulan. Okay, that's good. Boleh belajar lagi. Okay, mungkin lepas ni kita boleh kongsikan juga teknik urutan yang berkesan. Saya boleh kongsikan nanti. Saya juga ada beberapa kenalan yang mungkin saya boleh ajak share tentang teknik urutan baby yang berkesan. So, ini bukan minyak untuk urut. So, since you are pregnant 8 bulan, ini bukan untuk mami. Ini adalah baby oil. Okay, if you can see head to toe, tak kisah any kind of oils that you use. Kalau misalnya dia kata dia adalah baby oil, top to toe, gunakan oil ni sebaik mungkin untuk bonding dengan anak anda. Faham, bila kita baru melahirkan baby, okay, kita mungkin takkan larat nak massage, nak urut anak kita untuk sebulan dua yang pertama. Mungkin kebanyakannya yang buat adalah makcik urut ke, mak kita ke, pengasuh ke yang akan tolong urutkan baby. Tapi kita sebagai ibu, lepas daripada sebulan, dua bulan, okay, bulan ketiga mungkin dah kuat sikit, bergantung pada badan masing-masing. Bila bulan ketiga tu badan kita dah kuat sikit, kita dah firm up, okay, kita nak belai manja dengan baby. So ini adalah waktu yang terbaik. So gunakan minyak, okay, baby oil. Baby oil normally gunakan, kita picit, kita keluar, kita sapu pada tangan, okey. Lepas tu kita urut, urut di kaki baby, bahagian kaki baby, bahagian lutut dia, kita urut dengan circular motion, okey. Kita urut, kita tarik bawah kaki dia supaya baby punya muscles bergerak dan stretch. Pelan-pelan lah, ikut besar baby lah. Kalau baby tu masih baby kecil, pelan-pelan aja urut dia. Kita urut bahagian kaki dia. Masa tu nanti anak kita akan sentiasa tengok tu kebil, 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 kebil gitu kan. So your kids is actually downloading, oh this is love, this is love, this is love. Kasih sayang ibu tu. Okay, so minyak urut, good tips. Okay, memang so far saya memang selalu praktikkan benda ni, okay? Kalau ada orang lain yang menjaga anak saya pun, macam contohnya pengasuh ataupun ibu saya pun, diorang pun akan sentiasa urutkan baby. Tak kisah kalau bukan kita, kalau bukan kita yang urut anak kita, pastikan orang yang menjaga anak kita tu pun bagi kasih sayang. Yang penting baby tu feel loved, bukan competition. Alamak, bukan mak dia, nanti kan dia tak ingat mak dia, dia ingat orang lain. So it's actually all about making your baby feel comfortable. Dia baru keluar daripada baby, dia terkejut-terkejut. Dia baru keluar daripada mami, dia terkejut-terkejut lagi. Okay, so dia masih rasa perlukan belayan kasih sayang, perlukan rasa warmth, hangatan ibu ataupun hangatan, kehangatan kasih sayang orang yang menjaga dia. Okay, sebab tak semua ibu-ibu yang boleh terus jaga baby. Ada juga ibu yang mungkin caesar, yang perlukan sedikit masa untuk sihat kan. So tell your parents, your mom, your dad or your caretaker, someone who's nursing your child, tell them that they actually need to massage your baby every single day. Kalau macam kami di rumah,
Baby saya pun sekarang 9 bulan, nak masuk 10 bulan. Okey, kami banyak gunakan teknik massage ni untuk bagi baby rasa selesa, comfortable. Percayalah cakap saya, sebelum baby boleh merangkak dan bergerak, itulah masa yang terbaik untuk anda bonding dengan anak anda untuk massage dia. Sebab no such thing as massaging when they can crawl. Okey, susah. Masa tu kita susah sangat, especially kalau anak tu aktif. Memang sangat-sangat susah untuk kita pastikan kita boleh grab baby kita tu untuk kita masak. Sekejap-sekejap lah mami nak massage. Dia tak faham pun benda kita nak buat. Okay, so one more tip that I can share with you. Have a toy. Have your baby's favorite toy. Kalau baby dah besar, macam baby 8 bulan, 9 bulan macam baby saya, apa saya akan buat? Letakkan toy ataupun favorite lagu-lagu yang dia suka, yang dia boleh fokus tengok, supaya you boleh dapat pegang dia sekejap dan urut. Urut kaki, urut tangan. Now, lepas tu telangkupkan baby ke belakang dan urut belakang baby. Itu sangat penting. Sedap tu kalau dia kena urut kat belakang, sebab dia akan rasa lengoh-lengoh tu hilang walaupun dia baby. Okay, so urutan menggunakan baby oil. Okay, this is an example. You can use any baby oil that you have. Okay, ini adalah baby oil dari Gugu yang terbaru. Kita akan launching dalam masa 2 hari lagi. Okay, so kalau misalnya anda gunakan baby oil yang mana-mana, kita ada juga dekat pasaran sana, ada virgin coconut oil kan, kalau tengok kat sana. Asalkan dia bukan minyak angin untuk urutan yang kita pakai banyak kali. Baby saya 6 bulan dah, bergelut nak siapkan. Betul, faham sangat. Kami pun macam tu juga, 9 bulan. So memang bergelut lah. Tapi cuba sebaik mungkin. Okay, yang bestnya, baby oil yang head to toe ni, dia juga boleh digunakan untuk rambut. So you actually save a lot of money. Tak adalah tiba-tiba you nak beli minyak lagi untuk minyak rambut, untuk minyak badan, untuk minyak kulit. Okay, so macam minyak angin, minyak perut, minyak untuk angin, okay, minyak telon ke apa, kita pakaikan selepas kita pakai baby oil ni. Sebab baby oil ni function dia hanya untuk massage baby. Dia tak ada macam herba ke, dia tak ada apa-apa. Dia lebih kepada rambut, kulit dan juga massaging. Okay, so jangan skip menggunakan minyak telon, minyak angin, okay. Itu semua membantu untuk anda jauhkan daripada kembung perut baby, ataupun balms, okay. You can also use balms. So biasanya minyak adalah step pertama, okay? Step pertama yang kita buat. Minyak, cari minyak yang memang selesa. Okay, macam ni kita ada calendula oil, calendula flower. So adalah, ni memang minyak premium kita sikit. Okay, ni memang minyak premium yang memang save satu botol untuk semua. Betul, pakai satu botol boleh pakai semua. Cuma kalau minyak angin, minyak telon tu semua, kita tak pakai untuk rambut, right? So mesti kena ada juga. So now orang confused lah. Kata tadi minyak ni untuk semua benda, tapi tak boleh, bukan minyak telon pula. Minyak telon tak apa pula. Now, minyak telon dia selalunya, minyak telon ke minyak baby ke, okay, super jimat lah ni. Minyak-minyak yang biasanya function macam baby oil, head to toe gentle oil for newborns and babies yang Google launchingkan ni. Okay, minyak ni kebanyakannya dia digunakan untuk, macam saya cakap, massage. Okay, untuk bantu moisturekan rambut anak, kulit anak. Itu gunakan baby oil yang tak ada sebarang chemical. Cuba cari yang sebaik mungkin. Okay, kat luar sana ada banyak juga lagi di pasaran. Boleh cari kat luar sana, since we are actually sharing on apa itu minyak. Okay, kalau tentang minyak ni, kita akan kongsikan dalam session lain nanti. Kita akan bagi tahu about all the details about this pricing. Okay, about the benefits and all that semua. Hari ni kita cerita pasal minyak-minyak yang ada. Okay, hello Sophia, I can see you. Okay, alright, so minyak yang dipakaikan mulanya adalah minyak angin. Okay, lepas tu next step, you can actually use minyak telon. Minyak telon ataupun minyak angin ataupun minyak untuk baby. Okay, macam-macam minyak yang ada, anda boleh pakaikan untuk bahagian perut, untuk dada. Selalunya ada minyak-minyak yang dia ada herba, dia boleh stay dekat chest. Ada juga cream, macam herbal cream, a lot of creams. Itu masih perlu walaupun anda dah pakai minyak. Minyak zaitun ke, virgin coconut oil ke. Macam this one is actually coconut oil. Okay, we have coconut oil, we have sunflower oil.
It's jojoba oil and also kita ada calendula oil. So ini memang tak ada bau. Minyak ni nutty smell, dia memang tanpa bau. Tapi ada minyak-minyak kat sana yang dia ada, biasanya kesukaan mami adalah minyak lavender. Bau lavender memang ramai yang suka. So saya sendiri pun favor juga lavender, tapi I also favor minyak yang tanpa scent ni. Saya rasa macam fresh sangat, macam original taste sangat. Okay, so it's actually good to be used. This is actually unscented and purely original, but you can also use virgin coconut oil yang ada lavender taste. That one is actually also nice. Okay, so lepas pada minyak ni nak buat apa? Lepas pada minyak ni, kita pakai pula minyak angin, minyak telon ataupun minyak-minyak yang ada herba untuk baby. Sapukan di bahagian betis, di bahagian dada. Okay, balms pun ada banyak. We actually have balms too. This is our Hush Hush Baby Balm. This is also not launched yet. Tapi Hush Hush Baby Balm ni, dia adalah sebenarnya multi-purpose balm. Okay, multi-purpose balm ni, dia boleh actually bantu untuk soothingkan baby sebab dia ada olive oil, coconut oil, beeswax, lavender oil, vitamin E, okay, Roman chamomile oil, orange oil. So semuanya adalah essential oils yang boleh bantu baby. Tapi dia bukannya herba-herba minyak. Ada juga minyak yang okay lah, bye. Okay, Sophia, it should be your sleeping time. Sophia is actually my niece. Okay, hello Sophia, I miss you a lot. Okay, so minyak-minyak balms that you use, it can actually come in balm punya type, or it can actually come in oils. Now, benda-benda minyak ataupun balm lebih kurang sama je function dia. You can also get the oil ones out there. Yang itu actually you boleh pakai untuk soothing. Soothingkan baby, bagi baby tenang, bagi baby aman, nyaman. Okay, so you basically use it before sleep or during playtime. After shower, kita pakaikan oil biasa dulu. Okay, kita pakaikan oil biasa. Lepas tu baru kita pakaikan minyak-minyak ni dekat dada. So apa beza dia? Beza dia adalah function dia. Function minyak biasa dengan minyak-minyak yang lebih fokus pada area. So yang ini boleh apply on baby's chest, back and feet. Can be used throughout the day, day and night. Okay, hari tu ada anak saya dah besar. Dia dalam 6 tahun dan 7 tahun. Okay, ada insect bite. Kita pakaikan dekat mereka. Still okay, dua-dua orang. Okay, memang dia bantu untuk hilangkan gatal-gatal gigitan serangga. So, it's actually a multi-purpose balm. But you can find any other balms out there. This is our Hush Hush Baby Balm. Okay, so you can actually find any other baby balms out there. Ada banyak dekat sana. Ada yang ada herba, ada yang ada bau-bau macam fresh, ada juga bau-bau orange. Okay, ada banyak kat luar sana. Boleh cari. Okay, but if you are looking for the kind of oils that you have, now Google has them. Kita ada baby oil and also kita ada Hush Hush Baby Balms. The Hush Hush Baby Balm for multi-purpose balm. Now, dua-dua ni sangat-sangat diperlukan, especially bila baby baru lahir. Nak kata ini adalah ubat untuk baikkan kembung perut ke, sakit perut ke, tidak. Ini, okay, ini adalah ubat, balm untuk melegakan baby, bagi baby rasa selesa. So, kalau baby betul-betul sakit perut, kembung perut, consult a doctor. Or you can actually use other oils. Kita ada juga minyak-minyak lain, okay. Macam minyak tenang, kita ada dekat dalam store juga kalau nak tengok. Okay, minyak tenang dia lebih herba, dia ada banyak herba dan boleh sapu kalau baby sakit perut, ada masalah perut. Okay, now this is more to confirm. Hi Nur Sharin, thank you for joining. Okay, so gunakan dua-dua, okay, baby oil and tummy oil ke, okay, macam-macam oil nama dia kat luar. We call it Hush Hush because it's actually to hush your baby, like shh, 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 macam tu lah, kasi baby rasa tenang, nyaman. Okay, so that is actually Hush Hush Baby Balm. Kalau dekat luar, anda boleh cari macam-macam lagi balm yang lain. Itu dua jenis. Okay, kalau dah ada dua macam ni, tak perlu lagi kalau anda nak cari minyak rambut. Tapi boleh kalau nak bawa travel kit macam untuk travelling. Bawa lah minyak rambut lain, lotion badan lain. So kalau dah ada baby oil ni, perlu ke lagi lotion? Tidak perlu. Hari yang anda rasa nak pakai baby oil, pakai baby oil.
hari yang rasa tiba-tiba nak tukarlah, hari ni nak pakai lotion pula, pakai lotion, letakkan baby oil ni di rambut saja pun boleh. So jangan pula dah letak ni, letak lotion pula lagi. Okay, tapi lepas letak ni, anda boleh letak minyak telon. Minyak telon ke, minyak angin ke, minyak herba ke dekat baby. Okay, tu semua masih boleh. Because baby oil ni is just a general oil. Tapi memang saya pakaikan, dia tekstur dia sangat thick. Ada tak? Boleh tak bagi baby oil yang kita dah buka? Tekstur dia sangat pekat, sangat sangat likat. So dia macam sedap lah bila kita pakai tu, dia boleh rasa dia bukan macam air-air. So pakai sikit je dah cukup. So ni sangat concentrated. Anda boleh cari juga minyak-minyak yang cair pun okey je, sama je. Kalau anda cari minyak-minyak yang cair, janji pakaikan minyak pada baby. Tak ada eh? Anda buka satu, ada kat dalam tu. Janji anda pakaikan, tadi ada kat dalam bakul tu. Oh, okey, dah. Sorry, saya tak dapat sediakan sampel hari ni. This is actually a new one. Okey, janji anda mesti pakaikan minyak. Saya suka lotion juga sebenarnya. Sekali-sekali saya akan tukarkan dengan lotion, scented lotion boleh juga. Tapi lotion saya gila-gilakan dengan minyak, especially bila baby baru lahir. Kan dia ada macam scalp, dia ada keping-keping kan. Lepas tu dekat kulit pun, kulit-kulit dia orang kan macam pecah-pecah kan, macam keluar-keluar kulit macam tu. So yang tu semua pakaikan minyak, memang umf. Pakaikan minyak memang sangat efektif. So itu adalah perbezaan minyak-minyak. Okay, so nanti kita cerita panjang lagi. We are going to have a launching for this soon. That one I will share to you soon. Okay, tapi kalau mami yang tanya perlu ke minyak, perlu ke oil, oil jenis apa semua, you can also still DM us to ask anything further. Selalu soalan-soalan ni kita dapat waktu kita punya expo. Okay, so IG viewers, anda jangan lupa tau, kalau dekat Facebook boleh pergi ke IG untuk win kita punya apa ni, duit top up contest. Okay, duit top up contest every month memang kita bagi RM50 free kepada mami-mami yang join duit top up contest kita. Janji ikut syarat-syarat dia. Okay, so hop into IG. Ini memang specifically untuk Instagram sahaja. Kalau anda di Facebook, hop onto IG. Kita memang ada duit top up contest every month. Bila kita tutup eh? Malam ni. Malam ni. Okay, pukul 12 ni kita akan tutup kita punya duit top up contest. So do log into Google regularly and then check dekat Instagram and Facebook, alright? So anything that you want to know, if you want to know further, this is not up on the website yet. Okay, it's actually at www.google.com.my. Mana website dia? Nampak tak? www.google.com.my, tak nampak lah. Tak clear. Okay, so you can go to our website to know further about information. So nak tahu minyak apa pakai ke apa ke, nanti kita akan explain sikit dekat website. So thank you everyone for joining. Nanti kita akan share lagi, stay tuned. I will actually inform bila kita akan cerita pasal minyak ni. Okay, now we are actually having an, it's not a contest lah, kita ada open dekat dekat IG, dekat Facebook pun, untuk siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan minyak ni. Okay, please fill in the form. Okay, register to actually get 40% off just this round. Kali ni je kita akan bagi untuk launching, tapi launching belum lagi. So kali ni je kita akan bagi untuk launching 40% off untuk mamis yang cepat-cepat register. Boleh klik dekat URL dekat link bio dekat IG, dekat Facebook nanti saya check. Mungkin kita akan ada dekat salah satu kita punya posting, we'll pin to top. Okay, so you guys can actually click register your name and your contact number. So nanti kita akan hubungi anda semua melalui WhatsApp ataupun SMS, okay, untuk dapatkan code. So only kepada mereka yang register kita bagi 40% off. So stay tuned dekat IG dan Facebook Google Malaysia. Okay, okay, that's about it. Good night everyone. My honeys, thank you for joining our marshmallow. So nanti apa-apa lagi kami akan update dan inform lagi kepada anda. Macam contohnya penggunaan tungku, tuam, semua-semua tu nanti kita akan berkongsi lagi. Okay, so hari ni kita cakap dulu pasal minyak angin. Nanti besok kita akan cerita lagi pasal apa lagi tentang topik ibu dan mami. Okay, so anyway, thank you everyone for joining. Nanti
Kalau dah termasuk lambat tu nanti tengok balik lah, especially for mummies. Ini adalah soalan yang memang kita dapat selalu sangat. Minyak apa nak beli, minyak apa beza dia semua. So kami kongsikan malam ni. Okay, dan buku pun sekarang dah ada. Alright, so thank you very much. Nanti kita akan kongsikan lagi. Bye, Assalamualaikum.